Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rencana lagi pindahan ini. Dari kampus 1 ke kampus 2 di Ma'had Alap Qori. Cukup berat. Ini di videoin satu aja ya. Ada kakak pengabdian, Abang Maul. Susah loh ini. Ada santri yang gak pulang ini, Bang Nabhan. Kalau yang lain rata-rata pulang. Ntar kemana dulu nih? Tinggal 26 anak ikhwan yang gak pulang ini. Hati-hati bang, hati-hati bang. Lurusin. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ini yang kelas 9 naik kelas 10. Ke sana dulu paling. Ah, diatretin, hati-hati, hati-hati. Disapu itu toh, atau pinter Halim cari sapu. Hati-hati. Ada Bang Mursid, ada Bang Naza. Hati-hati, hati-hati. Turun lagi. Nah. Kalau berat, kalau mau istirahat diturunin dulu. Bagian sini yang berat. Iya. Bantu aja dulu sini 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 sini. Bantu dulu, bantu dulu. Berat banget. Tak, ayo Bang, ayo Bang, ayo Bang. Ada Bang, ada Bang. Berhenti dulu. Ini kita turun ini. Kita syutingnya satu aja buat kenang-kenangan hidup. Nanti selanjutnya kita kerja lagi. Jadi rencananya itu insya Allah Ma'had Alap Qori kan ada kampus 1, kampus 2. Sementara ini kampus 1 ada ikhwan sama akhwat. Nanti rencananya full akhwat. Di kampus 2 nya ikhwan. Sudah bertahap sih, tahun kemarin itu kelas 10, 11, 12. Ini yang kelas 9 mau naik kelas 10. Nanti juga plus kelas 8 yang naik ke kelas 9 juga akan kita pindah. Yang kelas 7 mau naik kelas 8 sama kelas 7 baru insya Allah masih di sini. Begitu sambil di sananya juga nunggu beres. Di sananya nunggu beres ininya. Hati-hati Bang, hati-hati Bang. Nunggu beres pembangunannya. Nah, ini ceritanya kan barang-barangnya sebagian kita keluarkan biar enggak terlalu berat. Dibantu juga, dibantu tolong-tolong. Gimana Bang? Oh iya. Kok berat banget ya? Berhenti dulu aja ta. Diberdiriin dulu aja di situ. Nah, didorong ke situ. Kata Tisa. Ya, digituin. Ah, istirahat dulu. Pertama barang-barangnya udah antum nyapu, Bang. Tolong, Bang. Antum nyapu, Bang. Yang lain kan kebanyakan pulang, ini yang enggak pulang ini ada kita minta tolong. Ya ada KBM, yo ngaji, yo belajar, ya ibadah. Nah ini pahala tambahan. Setelah barangnya kita keluarkan, kemudian ini kita amankan di mana itu? Di kelas. Setelah itu barang-barang yang dikeluarkan akan kita packing biar nggak hilang. Ya karena ini satu pondok ini soalnya, khawatir hilang juga repot juga nanti. Ini lagi liburan yang lainnya, ini tinggal 26 biji yang di kampus 1. Hati-hati, hati-hati. Ini anak-anak ini udah di tempel-tempel opo ae. Iya, hati-hati, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, tadi seperti ini. Kalau seperti ini enak, tidak ini ya ke enggak buka ya. Kalau makan segera biar bantu yang lain. Jangan lama-lama makan itu. Ini yang kelas tengah aja, Bang. Hati-hati, hati-hati. Aman, aman, aman. Enggak usah nunduk, aman. Masih bisa. Terus. Ditata yang rapi aja. Biar enak. Turun dulu, ntar habis ini baru nata. Kalau ini kelas, kalau ini mana ini ininya? Itu kamar mana? Yang sebelahnya kan. Madinah satu ya. Harus paham loh, nak bahan nanti. Ya. Kalau kecampur-campur nanti susah kitanya. Hati-hati.
Dipepetin dah, dipepetin aja. Aduh, hati-hati. Demikian liputannya. Tanya di sini nih. Aduh. Mohon doanya agar bisa lancar ini. Kita insyaallah lah ya. Semoga tempat baru tambah barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tok kerja tok. Semangat tok.